Hello, assalamualaikum semua. Bertemu lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ini resipi kita adalah apple pie. Sesuai untuk minum petang. Sesuai sebab sekarang musim PKP. Santai-santai petang kita buat pie apple memang sedap. Okay. Okay, so mari kita lihat bahan-bahan yang cara membuat. Okay, bahan-bahan untuk inti pie 3 biji apple, brown sugar, serbuk cinnamon, kayu manis dan juga tepung jagung Itu saja. Okay, potong dadu buah apple Okay, cara dia di atas api yang perlahan masak brown sugar, apple yang kita dah potong dadu tadi dan juga serbuk cinnamon Kacau aja sehingga adunan semati dan masak Okey, setelah hampir 10 minit kita masak Dia nampak dah semua dah berang dah masak. Kemudian kita masukkan tepung jagung Bila dah masuk tepung jagung, kacau-kacau matikan api Okey, dah pekat macam ni. Ketepikan dulu dan sejukkan Okey, sejukkan begini Okey, sekarang kita pergi kepada pastry dough Bahan-bahan A nya adalah tepung, minyak jagung, air suam panas dan juga butter. Okey, itu saja. Okey, cara dia masukkan tepung. Saya nak guna mixer sebab guna tangan pun boleh tapi saya biasa guna mixer Masukkan semua bahan. Minyak, butter dan juga air panas. Mixer sampai sebati Mixer sehingga mendapat dough yang kental Okey, selepas 10 minit kita mixer Kita dapat adunan seperti ini Lembut dan dah boleh diuli Okey, sekarang keluarkan adunan dan uli sebentar Okey, begitu. Ini rehatkan sekejap Kita nak buat adunan kedua Okey, untuk adunan B kita punya puff pastry tepung, gandum dan juga butter. Itu saja Okey, cara dia. Yang ini kita uli dengan tangan saja Ambil butter dan juga tepung tadi. Kemudian gaul Buatkan satu dough Okey, kita dah buat satu dough begini. Kemudian cara dia kita letak atas plastik rollkan Okey, kita bentukkan begini 4 segi lebih kurang 4 inci kali 3.5 inci Okey, kemudian ketepikan dulu Okey, ambil dough pertama tadi kita nak buat 4 segi juga nak letak dough tadi di tengah Okey, sekarang buat 4 segi Rulkan Buat lebih besar pada tadi Rul perlahan Okey, selepas kita dah dapat ukuran kita hendaki lebih kurang 12 inci kali 8 inci Kemudian kita letakkan tadi yang adunan yang kedua yang kita dah
Roll tadi letak di tengah, eh, begini. Ha, macam tu. Kemudian lipatkan, eh. Lipatkan baik-baik. Lipatkan. Okey, sekarang kita dah lipat, kan? Kena ambil sikit tepung dapur, kan? Sebab kita nak roll balik, eh. Okey, lepas tu roll pelan, eh. Sampai dia nipis balik, eh. Pelan roll, eh. Okey, ini dah yang kedua kali, eh. Kemudian tabur sikit tepung. Kemudian lipat balik, eh. Lipat balik. Lipat segi seperti tadi. Ulangi proses lagi, eh, sampai tujuh. Okey, sekarang kita dah boleh buat, eh, selepas tujuh kali kita buat roll dan lipat, roll dan lipat. Sekarang kita dah boleh buat pastry, eh. Okey, saya gunakan tempat pai macam ni, eh. Okey, kemudian buatlah, tekapkan, eh. Buatkan pattern tu. Gitu. Kemudian kita isilah dalam dia dengan apple pie tadi, eh. Bentuk dulu, eh. Okey, ambilkan satu ni. Kemudian masukkan dalam tempat pie kita, eh. Macam ni. Senang itu. Letak butter dulu, eh. Sapu dengan butter. Kemudian susunlah macam tu. Sebab ni kita nak letak apple pie di dalam ni, inci dia. Nampak macam tu semua dulu. Okey, sekarang kita dah masuk semua, ya. Ini kita cucuk-cucuk sikit macam tu. Biar nanti senang, ya, dia boleh tangan keluar, ya. Okey, supaya dia tak gelembung ke atas, ya. Jadi kita cucuk macam tu. Kemudian letaklah yang kita dah masak terlebih dulu tadi. Dia punya inti pai kita, ya. Kita punya apple tadi, ya, kita dah masak. Masuk semua dalam ni. Okey, kita dah letak semua, ya. Sedap, ya, terbau aroma cinnamon ni, kali manis, ya. Saya paling suka pai apple, ya. Okey, kemudian kita letakkan satu lagi kulit pastry di atas, ya. Macam tu. Gitu. Okey. Buat semua sehingga selesai. Okey, yang ni ada lebih satu. Kita susun je lah mana yang ada, ya. Macam tu. Tak payah buang, sayang, ya. Macam tu. Okey, selepas ni kita kena sapu dengan kuning telur, ya. Oh, sebelum sapu, kita potong sikit ni bahagian atas tu. Begitu. Okey, kemudian barulah kita sapu dengan kuning telur, ya. Okey, sekarang apple pie kita ready untuk masuk oven, ya. Suhu oven adalah 180, lebih kurang 35 minit. Okey, sekarang apple pie kita dah masak, ya. Okey, bila dah sejuk, bolehlah kita keluarkan pada acuan, ya, macam ni, ya. Okey, siap dihidang, ya. Pie apple ni sangat sedap, eh, makan waktu panas-panas, eh. Bau dia sangat harum, eh, terbau serbuk cinnamon, eh, serbuk kayu manis, eh. So, terima kasih kerana menonton, ya, eh. Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Okay, bye.